Puncak Haruman. Puncak Haruman. Kita dari sana, teman-teman. Padak. Kurang lebih setengah jam ya. 2141 mdpl. Ya, enggak nyampe 10 menit sini. Mantap. Mantap, rungkad. Rungkadnya. Oh, itu Pangalengan. Kita dari sana itu. Tadi subuh dari sana. Udah mereka jalan umum ya? Ayo ya jalan. Dari sana tadi. Puncak Mega. Itu puncakan yang akan dilewatin berikutnya. Madep. Masih panjang. Lanjut ke puncak besar. Treknya. Ini treknya naik turun pokoknya. Tinggal nyusurin punggungan. Nanti ada beberapa puncak sebelum ke puncak besar. Makin guys. Nyusurin. Pada nyangkut. Ini sebelah kiri tuh jurang. Ini betul arsi petualang, tinggal nungguan ini Jana Kelana, ini yang berkelana belum kesini. Ini udah mulai lembab. Vibesnya udah mulai beda bang ya. Yoi yoi. Ini this is Malabar. Bukan salak sih, ini this is Malabar. Malabar sih. Minimal mah puncak Malabar via Gunung Sanggar lah, Bos. Treknya masih naik turun.
Sampai sini 22624 10 jam 16 menit. Jaraknya 13,8 km. Modak. Ini mulai lanjut lagi di depan puncakan Gunung Simpang. Enggak tahu Lungkawing. Udah puncakan. Gunung Simpang. 2289. Masalah ini menahan video surga duduk juga sesuatu yang mana nih dengan trek yang membosankan si Gargo Puro kia. Oh, bisa kaget balik dah kia. Oh, yang gara-gara balik itu udah bosan. Ah, 10 jam 36 menit. Jaraknya 14,5 km. Hah. Udah jam 1 lebih. Lanjut ke puncak besar. Puncak tertinggi di Pegunungan Malabar. 2343. Sekarang turun dulu. Diturun dulu ini. Sekitar lah ada 100 meter mah. Turun. Oh, puncaknya sebelah sana, puncak besar. Jadi kita ikutin dulu ke sini, langsung belok ke kanan nanti pas pertigaan. Ah, petunjuknya ini pita yang ungu sampai ke puncak besar. Cucuknya. Paling 5 menitan lagi sampai puncak. Besar, puncak besar. Tanjakan Hoream. Alhamdulillah, puncak besar, puncak tertinggi. Sampai puncak besar 11 jam 9 menit 15,4 km. Ini muka-muka kelelahan. Hopeless. Ternyata kita masih jauh ya Budi pulang. Paling ge 7 kilo. Ting leuwih. Kita tidak akan ke Cinyiruan. Cinyiruan. Ish, apa itu DNF? Jawatnya masih panjang. Ya, sekarang kita lanjut ke puncakan berikutnya, tapi kita mau istirahat. Nah, ini sudah di aliran sungai. Ya, ini pondasi dulu. Jam makan siang sudah telat, jam makan sore. Jam makan sore ini. Saudara-saudara. Saudaraku. Karbo, protein ada, aman.
ini lanjut. Duka eta sama Mang Dudai. Wei. Didinya hayang ka Paseban teu? Ngan henteu sakilo, henteu lah. Sakilo mah. Teu. Siap. Ah, kieu we tukang pupuiran. Aya videona ieu. Anggar engke suara oge kini kan. Hilang fokus. Sekarang ini banyak pohon runtuh. Lumayan cangkeng. Ke Paseban dulu lah, sekalian melewat Kang Adam belum pernah. Spesial. Kumaha gede Pangrango atau ieu? Aya pasina sabaraha gede Pangrango harita teh? 3000. Oh, aya pasi mah itu peureus. Tapi ini juga tidak kalah menyakitkan. Alhamdulillah, puncak Paseban. Puncak Gunung Paseban 2200 lebih matang. 2284 BPL. Jam 4 untuk yang kesekian kalinya. 13 jam 25 menit. Jaraknya 17,6 km. Ya TTA lah, bukan. Lanjut lagi sekarang ke Malabar Sutloop Junction. So Inggris. Stasiun Malabar we intina mah. Malabar Sutloop Junction. Kalau biasanya kita dari sana. Tadi Gorobas dari sini. Nah, sekarang lanjut ke Malabar 6. Nah, ini cirinya. Waktu pertama kesini juga ini masih ada nih. Sekarang banyak tanda-tanda tuh warna putih. Kesini banyak yang udah kesini sekarang. Udah seperti dahulu. Malabar 6 2300 MDPL. Masih ada ternyata plakatnya. 13 jam 49 menit. 18,35 km. Lanjut ke Malabar 5. Nih, asalnya puncak 5 di sini. Posisinya. Kemarin lihat-lihat dipindah posisinya. Kayaknya ke arah depan yang lebih luas. Aya ada lahan kem di hareup. Nah, ternyata dipindahin ke sini plakatnya karena emang ini lahan kem luas. Asal lamanya geledegan bala pisan. Nih,
Labar 5 2270 NDVL 19,26 km jaraknya. 2270 puncak Malabar 5. Hey. 14 jam 8 menit sampai sini. Lanjut ke Malabar 4. Jam 5. Alhamdulillah Malabar 4 2 3 10 MDPL 2 3 1 9 puncak Malabar 4. Au. 14 jam 29 menit. Jaraknya 20 km. Nah, ya dak. Naon poho ke poho deui. Lanjut ke Malabar 3. Sudah mulai berkabut ini. Alhamdulillah. Puncak Malabar 3. Sampai sini 14 jam 41 menit. Jaraknya 20,4 km. Tinggal lanjut ke puncak 2. Menuju Malabar 2 sekarang. Treknya enggak terlalu nanjak lah. Alhamdulillah. Malabar 2. 14 jam 49 menit di sini. Jaraknya 20,8 km. Yang katanya puncak sejati. Uhuy. Cenah. Enggak tahu ini sejati apa dulu. Lanjut ke Malabar 1 atau puncak Junghun. Ayah ya. Tadi dia. Coba ya. Ayah belah kiri. Seputaran iya belah kiri. Pelaku ae nu ngalam. Nyangkut. Alhamdulillah. Malabar 1. Alhamdulillah. Mantap. Mantapnya. Mantapnya. Luar biasa. Mantap. Mang sacan ieu 15 jam 6 menit. Jaraknya 21,35 km. Terbaik. Ada yang ngekem. Ya, kita lanjut turun ke Cidulang. Karena biar lebih cepat dan lebih aman juga. Mulai turun hujan ya, guys ya. Baru beberapa menit turun langsung diguyur karena kita belum mandi.
This is Malabar. Oke, ajan yuk. Hujan. Ini sampai warung Cidulang. 17 jam 23 menit. Jaraknya 26,48 km. Nah. Tisennya yang punya. Ini di basecamp. Sampai di basecamp Gunung Sanggar kembali. 19 jam 17 menit. Jaraknya 32 km. Meledak. Mantap. Elevasi berapa? Elevasi Elevasi 2968. 2968 gunung gede ketinggiannya 21. 29 berapa ya? 665 4 gitu. Berarti jangkung kan aja ya. Malabar nih bos.